Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menanggapi santai pertemuannya dengan sesama pelatih Korea, Park Hang-seo. Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam pada laga lanjutan Grup G kualifikasi Piala Dunia 2022, Senin, tanggal 7 Juni tahun 2021. Vietnam kini memimpin klasemen sementara Grup G dengan poin 11. Namun, Shin Tae-yong meminta pemain Indonesia tak gentar. Seperti hari ini, mungkin bisa dibilang keinginan kami tinggi. Pertandingan berikutnya akan jadi ujian baru. Kalau tim bermain seperti hari ini, saya optimistis kami akan mengalahkan Vietnam, lanjutnya. Dalam sesi wawancara seusai laga, Shin Tae-yong mendapat informasi bahwa pelatih timnas Vietnam, Park Hang-seo, menyaksikan pertandingan timnas Indonesia kontra Thailand. Jujur saya tidak tahu kalau Park Hang-seo datang, pasti dia sudah tahu tim ini lewat pertemuan selanjutnya. Mereka juga pasti sudah menganalisis pertandingan ini, katanya. Meski begitu, Shin Tae-yong tak gentar. Ia menyemangati anak buahnya untuk tampil habis-habisan meski tidak kans lolos ke fase berikutnya. Kami akan tampilkan yang terbaik melawan Vietnam, lanjut Shin Tae-yong. Shin Tae-yong melontarkan pujian kepada Pratama Arhan dan kawan-kawan. Pelatih asal Korea Selatan itu menyebut hanya satu pemain timnas Indonesia yang berpengalaman di laga internasional, tetapi mereka bekerja sangat keras mengimbangi Thailand. Thailand langsung mengepung pertahanan Indonesia. Narubadin Werawatnodom membawa Thailand unggul pada menit kelima. Kadek Agung menyamakan skor pada menit ke-39. Babak kedua, Indonesia dan Thailand kembali saling berbalas gol. Adisa Kraisom membawa Thailand kembali unggul. Namun, gol Evan Dimas memaksa pertandingan tersebut berakhir imbang. Hasil ini tak berpengaruh banyak bagi timnas Indonesia di klasemen Grup G dengan poin 1, skuad Garuda tetap menjadi juru kunci.